Yo kosok minnah, di video kali ini gua bakal buat tutorial ya cara bermain Austus 3 supaya kalian itu bisa menang dan gentongnya bisa pecah. Awalnya kalian harus pasang dua hero kayak gini aja ya. Posisinya bisa kayak gini guys. Yang jelas harga hero 1 gold itu harus di depan ya supaya kita bisa dapat 1 stack. Kalau dia udah mati ini kan sisa Freya kita ya. Freya kita di sini 100% masih bisa menang coy. Tenang aja guys. Kita dapat item apa di sini? Ada Aegis, terus ada Flicker. Jangan dulu ambil spellnya guys ya kalau kayak gini ya. Kalian harus sesuaikan nanti sama item yang kalian dapat. Kalau kalian nanti bisa dapat golden staff, ambil Flicker. Kalau enggak, kita ambil Aegis aja ya. Ini ada Akai, Freya kita kick coy. Gak butuh Freya ya. Pokoknya pasang hero 1 gold aja udah. Dan hero-hero TB kalian jangan pasang di depan. Hero-hero WM atau kayak Akai ini kalian jangan pasang di depan, karena dia bisa saja mengganggu kalian ya. Kalau ketemu orang yang cupu juga bisa jadi kalian malah menang coy. Kita masih mati di sini ya, bagus sekali. Ada Angela, boleh kita amankan. Sebelum up level lihat musuh dulu ya. Kalau masih ada yang cupu gak usah up level dulu guys. Kalau gini gua tadi rada-rada ragu ya untuk up levelnya. Jadi untuk bermain aman gua kagak mau upshot dulu, karena lebih baik kita kalah dibandingkan kita cari resiko ya. Masukin satu hero lagi guys, gak apa-apa. Yang penting di sini karena Austus juga udah dibuff, total stack yang kita butuhkan itu cuma 16. Kita nggak ngegas pun di level ini masih aman terkendali ya. Oke. Okay. Martis muncul, boleh kita amankan Martis. Oke, kita kick aja. Angela kita masukin, Martis pun kita bisa masukin. Dan di sini tuh enaknya kita nggak nabrak main Austus ya. Kalau posisinya ada yang nabrak main Austus, kalian itu nggak usah upshot ke level 5 ya. Kalian mainnya pasang 3 hero atau pasang 4 hero aja coy. Supaya apa? Supaya kalau kita ketemu atau kalian ketemu orang yang main Austus, lawan kalian itu yang bakal menang coy. Aman banget ya. Dan untuk hero 1 gold itu gak sama semua powernya ya. Hero 1 gold yang kuat itu kayak Valir, Angela, sama Alpha. Sebisa mungkin kalian hindari. Kalau ada peluang kalian hindari ya. Cakar biru muncul. Langsung amankan ya. Karena cakar biru ini item yang paling penting supaya kita bisa membalikkan keadaan ya guys ya. Karena kita bisa dapat 2 item gratis coy. Walaupun acak juga ya. Kita nggak dapat golden staff, kita bakal ambil Aegisnya aja udah. Gak apa-apa kita kalah lagi di sini ya, santai aja guys. Kita ini harusnya mati 3 atau mati 4 udah gantung emas ya. Gua sengaja gak jor-joran di level ini guys, karena takutnya gua bakal membantai. Kalau kita membantai gak dapat gantung emas, jadi gua memastikan kita bakal dapat gantung emasnya dulu baru kita cari menang ya. Karena kita nabung dari tadi, gold kita banyak di sini ya. Kita bakal all in jor-joran habisin duit kita untuk cari menang ya. Dan kalian harus fast hand di sini. Kalau kalian gak fast hand, kalian lebih bagus ngeroll di level sebelumnya ya. Ada muncul. Tabar guys, gua mau fokus dulu ya. Sorry-sorry aja ini ya. Jangan sampai gua mau kalah di sini. Kalau kita kalah di sini soalnya rungkat ya. Sabar ngerol-ngerol lagi, udah nggak ada hero yang bagus. Ada anak dajjal bisa masuk kayak gini. Clean gue bisa ganti, ini Martisnya gue bisa ganti ya. Ini harusnya hero nya udah lumayan kuat guys. Kita ada combo sobar juga, terus astro nya nyala ya. Let's go, harusnya ini kita 100% menang. Dan hero-hero yang di cadangan ini kalian jualin aja udah, karena kita gak bakal pakai juga ya. Apa gue bilang guys, 100% gantong kita udah pecah ya. Kalau kalian orangnya slow hand, gak bisa terlalu buru-buru ngerollnya, kalian itu lebih bagus ngerollnya itu di level sebelumnya ya. Dapatnya link. Nice. Udah main nih. Selesai guys gamenya. Ini kita jual aja semuanya. Hero yang tidak berhubungan sama link, langsung jual aja semuanya ya guys ya. Kita nggak butuh coy. Supaya sinergi kita itu cepat jadi ya. Oke. Okay. Dapat item apa di sini? Ada glowing one, ada spear of glory. Gua mau ambilnya Helcalcas aja dulu ya. Dapat arcana ya. Ini kita bisa cari cuan sih bersama link di sini guys. Dan enaknya ya kalau kita main Austus ini, kita kan udah dapat hero 4 goalnya ya. Harusnya kita udah bisa jadiin ini kombonya. Kimit pun udah muncul. Let's go.
Udah jadi guys, Swordman nyala, Wimslayer nyala, Starcore 100% kita all in ke arah Link. Gua pindahin dulu kayak gini. Udah selesai guys gamenya. Ini saatnya kita kumpul cuan aja udah. Itu salah satu teknik ya guys ya. Kalau kalian udah dapat hero legendnya, kalian langsung jual aja hero yang lain. Kalian pokoknya pakai aja hero yang berhubungan, yang berada satu sinergi dengan hero legend yang kalian dapat ya. Kayak gini coy, kita setelah ronda creep, Starcore kita pun udah nyala dan kita udah bisa bantai-bantai musuhnya. Kecuali kalian dapat bane ya, beda cerita guys kalau kalian dapat bane. Kalau gua sih stres gua guys kalau ketemu bane, langsung malas main ya, karena seburuk itu bane. Kalau hero legend yang lain masih aman terkendali lah. Dan main Alstus ini pun kita bisa ngegas gaming ya, kita gak perlu ngerol. Sebisa mungkin kita secepat mungkin naik ke level 9 buat ngerol cari Link ya, supaya kita bisa bintang 3 idlingnya guys. Aman terkendali mainnya, apalagi kita di sini dapat Link ya. Peluang menang kita di sini sangat besar coy. Link kita udah bintang 2, ketemu orang-orang di mid game gini, aduh. Terlalu berat guys Linknya. Sangat-sangat imba ya bagi musuh. Di late game aja Link bintang 2 annoying ya, apalagi ini masih di mid game guys. Oke. Okay. Kalian kalau sinergi udah jadi, gak usah ngerol. Pokoknya simpan aja duit kalian. Kecuali kalian dapat bane ya. Oh, dapat Sun, Hababi, Banting atau Leomord. Pokoknya gak usah ngerol ya. Kalian nikmatin aja gamenya guys, sambil ngumpulin duit. Kalau duit kalian udah cukup, saatnya kalian up slot. Sebisa mungkin, secepat mungkin kalian ke level 9 ya. Aman terkendali coy ini. Apalagi kita di sini dapat Link dan dapat Starcore Arcana ya. Jadi cuan kita bisa benar-benar terjaga ini. Aduh, ayo Link, kita masih ada Immortal ya. Ayo Link, aku percaya padamu Link, kurang ajar ya. Link ulti dulu, aduh kestan mulu guys Link kita. Kestan mulu cuy Link kita, sayang banget. Kita masih harus tersiram di sini ya. Tapi ada bagusnya juga kalau kita kalah ya. Kita bisa dapat gentle silver guys. Ada Felin Blade, gua mau ambil Felin Blade aja dulu. Aduh, gua salah guys. Gua kagak lihat tadi ada Immortal ya. Harusnya Immortal bagus juga guys, supaya kita bisa nambah stack ya, dan peluang kita untuk pecahin gantongnya itu jadi jauh lebih besar guys. Ketemu apa ini kita ya? Dia ambil ke arah Swordman dulu ini Pancelotonya ya. Kenapa dia gak ambil ke arah Wimslayer aja dulu ya? Kagak ngerti gua pikiran orang ini guys. Lumayan Link kita di sini bisa nge-kill. Cuman jeleknya Starcore Arcana ini cuma dapat 6 gold doang ya. Kagak bisa lebih guys. Sayang banget cuy. Kalau dia bisa lebih sih atau unlimited, udah himba banget ini Starcore ya. Kalau 6 gold mah terlalu sedikit ya guys ya. Ngekill lagi Link, mantap sekali. Dapat apa dari gentong silvernya? Dapat banteng, lumayan. Tapi bisa up level dulu, masukin banteng ya guys ya. Fire pun kita bisa ganti pakai banteng lagi guys. Pokoknya kita pasang 2 banteng aja udah. Let's go, ketemu siapa ini kita? Freya, tapi dia ambil Starcore Astro duluan ya. Ini Karinnya dapat Astro apa? Dia dapat Starcore Earth. Gak apa-apa sih, bukan menjadi masalah guys buat kita, kecuali dia dapat biji Wimslayer ya. Perlu diperhitungkan guys kalau dia dapat biji Wimslayer, apalagi dia bintang 3. Kalau masih bintang 1 mah tidak ada gunanya juga ya. Masih aman terkendali kita di sini. Hayabusa muncul, boleh kita masukin Hayabusa di sini ya, supaya 4 swordman-nya nyala guys. Ini kita kurang Fanny atau Karina ya. Kalau salah satunya muncul, kita udah bisa jadiin ke arah 6 swordman sama 6 Wimslayer guys. Kasih item yang bagus dong Muntun. Winter BOD. Aduh, adanya DHS. DHS sih gua kagak butuh ya. Bad armor boleh, terus ini gua mau ambil clone supaya kita bisa bintang 3 in Link ya. Dapat Starcore apa ini swordman-nya? Nice, dapat Starcore Earth guys. Link kita auto membabi buta di sini guys. Gua di sini mau ngeroll dulu ya, cari Fanny guys. Fanny Karina ini kemana guys? Fanny Karina, ya Allah. Yang kayak gini-gini tuh bahaya guys ya. Muntun ini nge-scam Fanny Karina, ya Allah. Gua buang duit banyak banget cari Fanny Karina, munculnya akhir-akhiran. Kurang ajar Muntun ini guys ya.
gua ngabisin 30 gold buat cari Fanny aja, guys. Guys, nes kayak mini muntun, coy. Harusnya gua upload aja udah tadi ya. Kagak aneh, bukan kagak aneh sih, emang aneh banget. Tapi kita untung bisa menang di sini ya. Aman terkendali, kita pun dapat satu gantong silver di sini. Link terbang dulu sekali, Link. Nice, bisa tambah darah lagi ya. Apa kamu ngestan? Tidak mungkin kamu bisa ngestanding gua ya. Dapatnya cumi, jual aja, gak butuh cumi. Kita ketemu mistik buro. Kasian banget, guys. Dia nyalain mistik buro orang ini ya. Malah petaka sih dia ketemu kita, coy. Ceger, nice. Lihat, guys, Link. Apalagi kita dapat star core art ya. Auto nggak mati-mati Link kita, guys. Kagak bisa kestan, darahnya nambah mulu. Orang ini pun tidak ada apa-apa ya di kita ya. Tabok lagi Link. Dia masih bisa winter, tapi tenang aja, dia bakal langsung mokat di sini. Link Konoha set. Kita pecahin dulu win streak orang ini ya. Di sini kita upslot aja dan bisa masukin banting lagi aja udah ya, supaya kita bisa dapat 8 stack di sini ya. Kalau dapat 8 stack, kita bisa dapat satu gentong silver, guys. Ketemu Layla pakai Star Core Dark. Asal Link kita ultinya kagak oleng, harusnya aman terkendali sih harusnya ya. Ceger, nice Link. Ngekill lagi Link, tambah darah lagi. Aduh, kagak ada rasa Link kita ya. Kagak ada rasa Link kita, guys. Kita harus kasih item sih kayaknya ya. Kita gak usah kasih cakar biru ini, guys. Kita pindahin aja cakar birunya ya. Ada biji ele. Biji elenya diambil, gua mau ambil kapasitas aja udah. Oke. Kalau udah 10 slot gini, kita bisa dapat gentong silver kalau hero kita sisa 2 ya. Ketemu orang ini lagi. Menarik ya Pancheloto. Pancelotonya dapat star core apa ini? Dapat star core angin, guys, Pancelotonya ya. Kita dapat star core earth. Pancheloto dapat star core angin. Aduh mati nih. Aduh mati, guys, Link kita kurang ajar. Link terbang dulu, Link. Link terbang, Link. Nice. Musuhnya mati. Untung Link kita sempat terbang ya. Nice. Karena sisa 2 hero kita dapat gentong emas, guys. Kasih yang terbaik dong, Monton. Nice, keluar Link. Mantap banget, guys. Hero lain gak usah kita up ya. Estes boleh kita amankan. Kita bisa ganti Valiernya supaya ininya nyala, guys, guardiannya. Claude bla bla blanya ini gua bakal ganti pakai item ini ya. Kalau dia bla bla blanya kasih ke arah Pancheloto aja. Terus gua di sini mau ngerol cari Link. Duit kita juga di sini banyak ya. Cari Link aja udah, guys. Link. Banteng bintang 2 boleh sih. Saya butuh Link sih. Link mantap banget. Linknya masih banyak ya. Masih aman ini harusnya, coy. Valier jual aja, kita nggak butuh. Let's go. Ini ketemu lagi yang main magi mistik burrow. Kita bakal pulangin si orang ini ya. Link ngekill dulu. Ya Allah, Link kita oleng, guys. Ya Allah, kita kalah sama orang ini. Tidak masuk akal sih sebenarnya ya. Harusnya Link kita udah bintang 3 ini entar ya. Saya butuh Link Monton ya. Link Monton. Link. Ini Linknya kemana sih, guys ya? Kagak dikasih-kasih loh sama Monton ya. Item Claude-nya kayaknya gua mau kasih ke arah Link aja udah ya. Lumayan, guys, kalau kita bisa dapat immortal. Oke, tadi oleng banget, guys, Link kita ya. Saya butuh immortal sama clone di sini ya, Monton tercinta ya. Monton yang baik hati, tunjukkan pesonamu. Nice, clone muncul. Clone aja udah, guys. Terus di sini ada Starfall ya. Starfall boleh buat kita kasih Kimi. Link, kita tinggal kurang satu Link, guys. Udah ini. Udah bintang 3 Link kita ya. Let's do this, guys. Saatnya pembantaian ya. Kalau kayak gini kita bisa ngeroll sepuasnya sih ya. Masukin Hayabusa lagi aja udah. Kimi boleh pegang Starfall. Gua mau Starfallin Pancheloto musuh ini ya. Surprise mother father. Ketemu Pancheloto. Harusnya Kimi ini sempat ngehit 6 kali dulu ya buat turunin bintangnya, coy. Udah bintang 1 Pancheloto-nya, guys. Sedangkan Link kita di sini bintang 3 ya. Jeger, dapat ulti lagi, dapat stack lagi kita ya. Gentong emas, guys. Kita lihat aja kita dapat apa ini. Dapat banteng dong. Gua maunya banteng juga bintang 3, coy. Ya Allah, apa sih ini Link oleng? Woi Link, untung sempat terbang, guys. Hayabusanya bikin takut ya, Hayabusa ini ya. Hayabusanya cuy, pak cuy juga Hayabusa Wimslayer ini ya. Cager,
dapatnya link guys. Nice. Ini kita pakai dua link loh ini. Kita bisa kasih item ke arah link sini, gak usah ke arah panceloto ya. Let's go. Tunjukkan pesonamu dua link ya. Cuman kalau kita ke stansi keangkat sama Guinevere beda cerita sih guys. Link ulti dulu, nice Konoha Senpu, musuhnya rata sisa Guinevere, ulti lagi, ya Allah, link kita satunya rada-rada oleng gitu ya guys ya. Jangan oleng, nice, gua kirain mau oleng cuy. Yang oleng-olengnya itu bikin bahaya sih sebenarnya ya. Ayo link, tabok lagi, aman terkendali. Jager, hajar. Udah hajar aja udah ya, mau ngapain kamu Guinevere double kill. Ya Allah, double kill guys. What the hell man, gua mau cari link lagi coy. Dari kemarin ya guys, saya dapat match-match aneh loh.